Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa walladzi amarna bittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallama la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sa'akulu lakum minal ayatil Qur'anil Karim. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'aridun. Waqala Allahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Waqal qarinuhu hadha ma ladayna atid. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat kepada kita keimanan dan keislaman sehingga kita insyaallah menuju hambanya yang takwa sebagai bekal kita untuk menghadapnya. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya khatib akan berwasiat terhadap diri khatib sendiri dan kepada kita semuanya. Marilah dengan segala upaya kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah sehingga kita menjadi hambanya yang paling mulia di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 21 ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sebenarnya sudah terlalu dekat waktunya berhisab buat manusia. Tapi kebanyakan mereka lalai. Bahkan kebanyakan mereka berpaling dari berbuat yang baik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada suatu peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di kota Madinah. Ada seorang sahabat. Sahabat ini tidaklah ma'ruf, tidak terkenal. Saking tidak terkenalnya, di antara para sahabat pun berbeda panggilan atau mengenalnya satu sama lain. Ada yang menyebut sahabat ini namanya Ka'ban. Ada pula yang memanggilnya dengan panggilan Sya'ban. Sahabat ini paling rajin ikut sholat berjamaah. Setiap hari selalu berada di saf paling kanan dan paling sudut. Tiba-tiba tiga hari Rasulullah tidak melihat lagi si Ka'ban atau si Sa'ban. Rasulullah pun bertanya kepada sahabat yang lain, siapakah di antara kalian yang melihat atau mengetahui di mana Sa'ban atau Ka'ban ini tinggal? Salah seorang sahabat ada yang mengetahui, saya pernah sampai ke rumahnya ya Rasul. Kalau begitu baiklah hari ini kita lihat di mana beliau. Boro-boro para sahabat bersama Rasul berjalan untuk menuju rumahnya.
Satu jam perjalanan sudah. Rasulullah pun merasa letih. Tapi belum sampai ke tempat itu. Sudah dua jam perjalanan, Rasul pun bertanya, apakah masih jauh? InsyaAllah Rasulullah, separuh jalan lagi kita akan sampai. Pendek cerita. Maka perjalanan dari Masjid Nabawi atau masjid di mana Rasulullah SAW memimpin sholat jamaah setiap hari. Perjalanan 4 jam barulah sampai ke rumah sahabat yang dicari. Rasulullah bersama para sahabat menemui seorang wanita di rumah itu. Sebenarnya adalah istri daripada Sa'ban. Lalu salah seorang sahabat bertanya, di mana Sa'ban? Istri Sa'ban pun tidak kenal kalau itu adalah rombongan Rasulullah. Maka diceritakan oleh wanita ini, si Sa'ban sudah pun wafat 3 hari yang lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetapi istri Sa'ban menceritakan hal yang aneh. Yang tidak pernah terjadi pada waktu ketika Sa'ban masih hidup. Menjelang wafat, Sa'ban berteriak sekeras-kerasnya dengan 3 teriakan. Yang pertama, kenapa yang dekat tidak yang jauh? Teriakan yang kedua, kenapa yang lusuh tidak yang baru? Kemudian teriakan yang ketiga, kenapa yang kecil tidak yang besar? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, rupanya umat manusia kita terutama, sebelum kita wafat, malaikat sudah berbolak-balik datang menghampiri kita, menceritakan apa kebiasaan yang kita lakukan ketika kita masih hidup. Dalam ayat yang ke-22 surah 50 surah Qaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kita baca di awal khutbah tadi. Sesungguhnya kalian sudah lupa atau lalai dari masalah ini. Maka kami bukakanlah mata kalian sehingga pandangan kalian menjadi tajam pada hari ini. Ayat ini maksudnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menanya atau mendengarkan cerita daripada istri sang Sa'ban, Rasul pun dibisikkan oleh Jibril alaihissalam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Jibril kebiasaan daripada Sa'ban ketika hidup. Pertama, dia sering pergi ke masjid sesudah zuhur ataupun menjelang asar. Di mana dia selalu melakukan puasa. Ketika itu dia membawa bekal berupa roti. Satu potong roti berukuran besar, satu ukuran roti berukuran menengah, dan satu ukuran roti berukuran kecil. Yang kedua, karena perjalanan dari rumah memakan waktu 4 jam kurang lebih. Tentunya setelah Isya pun pulang mungkin dalam keadaan dingin. Maka Sa'ban ini selalu menggunakan jaket atau baju sampai 3 lapis. Yang paling bagus dia pakai paling sebelah dalam. Yang agak kusam dipakai yang nomor 2. Dan yang lusuh sekali dipakailah paring di luar. Kemudian yang ketiga, perjalanan dia dari rumah 4 jam. Itu merasa masih sedikit. Padahal dia masih bisa menempuh jarak mungkin lebih dari 4 jam. Untuk setiap waktu sholat berjamaah bersama Rasul yang tidak pernah terlambat. Rupanya sebelum wafat Sa'ban, sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu ini diberitahu oleh malaikat bahwa roti yang pernah kamu bawa, yang kecil kamu berikan ke kucing yang lapar, pahalanya sudah dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada waktu itulah Sa'ban merasa menyesal, kenapa yang roti kecil diberikan kepada kucing, tidak yang menengah ataupun yang besar. Karena memang kebaikan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga yang pernah dilakukan oleh Sa'ban sudah dilihatkan sebelum dia wafat. Sehingga Sa'ban pun merasa menyesal karena berbuat baik, beramal soleh dia pada padai. Rabbana abshorna
wasami'na farji'na na'mal solihan inna mukinun. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, di mana orang-orang kafir merasa menyesal, kenapa dia sudah melihat siksaan, dia sudah merasakan dan mendengarkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia minta kembalikan ke dunia untuk bisa beramal saleh. Padahal bukan demikian yang dialami oleh Sa'ban. Cuma karena perbandingan, jika yang dia besar berikan itu yang lebih besar, tentu mungkin pahala atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala lebih hebat lagi. Yang kedua, dia berteriak, kenapa saya berikan baju yang lusuh, bukan baju yang baru atau yang sedang. Suatu kali rupanya Sa'ban pergi sholat, dilihatnya seorang tua dalam musim dingin berkedinginan di kaki gunung. Lalu dia bukakanlah daripada bajunya yang lusuh, yang sebelah luar sekali dipasangkan kepada orang tua ini. Itu pun Allah Subhanahu wa taala lihatkan kepada Sa'ban melalui malaikat, sehingga Sa'ban menyesal, kenapa tidak aku berikan yang baru, padahal yang itu pun sudah luar biasa Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Sa'ban melalui malaikat Allah Jibril alaihissalam. Yang ketiga, kenapa yang dekat tidak yang jauh? Perasaan dia melakukan sholat berjamaah dengan berjalan kaki di tengah padang pasir dan bukit yang panas, itu waktu 4 jam tempuh, masihlah waktu yang dekat atau sedikit. Padahal menurutnya dia masih bisa berjalan, menempuh waktu 6 jam tempat tinggal dari masjid yang senantiasa dia lakukan sholat berjamaah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ini adalah gambaran bahwasanya kita kadang selalu lalai, kita kadang selalu alpa dengan masalah-masalah kebaikan. Maka sekecil apapun kebaikan itu yang kita lakukan, pasti akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebajikan walaupun sebesar zarah atau molekul, maka dia akan mendapatkan balasannya. Sebaliknya, siapa yang berbuat maksiat, maka dia akan mendapatkan azab walaupun hanya sebesar molekul atau sebesar zarah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala berikan balasan. Kemudian ketika itu Jibril dibisikkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala, membisikkan melalui Jibril kepada Rasulullah ayat berikutnya, wa qala qarinuhu, begitulah kata perkataan dari malaikat atau pendamping Rasulullah, haza ma ladayya atid, inilah catatan yang ada pada atid. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita tidak pernah mensepelekan atau menganggap remeh perbuatan yang baik. Sekalipun hanya kita bertemu atau berliqa dengan saudara-saudara kita, seumpama kita melontarkan senyum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, bismillahirrahmanirrahim, la tahqiranna ahadukum, janganlah kamu menganggap remeh salah seorang kamu, ma sawa'uhu ala ma yalqihu sahibuhu fa huwa muhtasib. Apakah yang kamu lakukan ketika kamu berhadapan atau berpapasan dengan saudaramu, melainkan jika kamu sudah melakukan senyuman, itu berarti kamu sudah berbuat baik kepadanya. Tentunya itu adalah langkah awal sebelum kita menindaklanjuti atau memfollow up kebaikan-kebaikan berikutnya, yang semua itu akan menjadi atau terpulang kepada kita balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faya ayuhal muslimuna al-musalluna rahimakumullah. Usikum binafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Pesan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa saja yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sulit dan sempit. Begitu juga kelak di hari kiamat, dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Lalu dia bertanya kepada Rabbnya, wahai Rabbku, kenapa aku tidak bisa melihat atau buta, padahal dari dulu mataku sampai hari ini terbuka. Allah pun menjawab, begitulah kami berikan ayat-ayat kami kepada kalian, tapi kalian cuek saja. Kalian berpaling. Kalian tidak peduli. Begitu juga pada hari ini, kata Allah, aku tidak akan peduli kepada kalian. Nauzubillah. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu an arbaati khulafai rasyidin. Abi Bakri wa Umar Utsman wa Ali. Wa la littabi'in wa man tabi'ahum. Bi'ihsanin ilah yaumiddin. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tazakkarun fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.